Ada Dewi nomor punggung 6. Lepas servisan Dewi atas satu rencenya slip gamplan, satu penempatan kecil dan alam, 3 poin perdana didapat untuk Mitra Bayangkari 1-0. Ada Neni nomor punggung 5. Apa yang terjadi kita saksikan, satu servisan Neni lepas sudah ada satu resip dan Putri Karya Muda ada satu serangan di balik Rita. Ternyata satu sepeda Rita menambah angka 2 melawan 1 poin. Bola dikuasai oleh Rita nomor punggung 9. Lepas sudah ada satu resipnya Hilda, ada alat satu empat dan kelebihan sini. Satu kemenangan Sita, ada TV berapa dimanfaat Sita kembali. Apa yang terjadi? Satu bola dari Sita gagal diselamat oleh Hilda sehingga menambah angka 3 melawan 1 poin. Kali dikuasai oleh nomor punggung 9 dari Rita. Satu resipnya Hilda, alat jantan umpatan di Manlin Neni. Yang terjadi 1-2-3 gagal diselamat oleh kita. Satu pukulan 3 meter dan Neni sehingga menambah angka 2 melawan 3 poin. Ada Alan setter dari tim belakang oleh Mitra Bayangkari Srono. Sayang sekali terlalu rendah satu servisnya Alan sehingga pindah poin angka untuk Putri Karya Muda 4 melawan 2 poin. Ada Risma nomor punggung 10 setter dari Putri Karya Muda Pelabang Rejo. Rupa-rupanya dibiarkan begitu saja satu servis dari Risma sehingga terjadi bola es menambah angka 5 melawan 2 poin. Lepas satu kiriman bola ada satu resipnya Hilda, alat satu umpatan pada Irma. 1-2-3 gagal diselamat oleh Putri Karya Muda sehingga pindah poin angka untuk Mitra Bayangkari 3 melawan 5 poin. Masih belum dikuasai oleh Cindy. Kita saksikan apa yang terjadi. Satu resipnya Rita, ada perempatan tinggi di mana Nita slip jamplan. Ternyata kurang kontrol bola dari tangan Nita sehingga mempersempit angka 4 melawan 5 poin. Masih ada Cindy nomor punggung 4. Lepas servisnya Cindy, ada satu resipnya Rita. Nah, apa yang terjadi? Rupanya miskomunikasi dari Putri Karya sudah menambah angka 5 sama. Masih belum dikuasai sini. Apa yang terjadi kita saksikan lepas cukup keras. Ada satu resipnya Dewi, ada satu resipnya penempatan Opa. Masih dapat dievakuasi di lortel umpatare. Ada satu penempatan kecil dimanfaat oleh Irma. Ingat ada satu penempatan melambat Opa kembali satu dorongan. Masih dapat terpaksa ada satu open spike di barun oleh Amel. Satu defense oleh Cindy, ada penempatan melambat Hilda. Ternyata satu sepeda Hilda masih dapat ada back attack dari Rita. Apa yang terjadi? Satu penempatan melambung pada Neni. Ini dia satu serang dibangun cukup sabunan. Satu defense dapat dievasi Cilo Umar pada Amel kembali. Satu penempatan cukup sabunan. Satu okta dimanfaat oleh Nita. Ternyata satu sepeda dari Nita. Terjadi tesot salah satu pemain dari Mitra Bayangkari menambah angka 6 melawan 5 poin. Ada Okta nomor punggung 7. Ada satu passing sempurna dimanfaat oleh Hilda. Yang terjadi satu defense oleh Okta dan Sma Opa tarik sangat tinggi. Satu sepeda dari Sita, ada dorongan pelan datang Irma. Apa yang terjadi? Masih dapat dievakuasi satu slim dan pelan. Satu defense oleh Jahat, ada perempatan yang dimanfaat oleh Alan. Satu dievakuasi oleh Nita, satu open spike oleh Dewi cukup sempurna sehingga menambah angka untuk tim belakang oleh Karya Muda 7 melawan 5 poin. Bola masih dikuasai oleh Okta nomor 7. Satu resipnya Amel, satu alat datang umpatan yang sudah Amel kembali. Apa yang terjadi? Ternyata gagal dikembali Amel sehingga menambah angka 8 melawan 5. Terjadi technical timeout yang pertama di game yang kedua. Servisan Okta, satu resipnya Amel, ada alat umpatan Diman Le Hilda. Yang tadi ternyata gagal dikembali oleh Hilda sehingga menambah angka untuk tim bola voli Karya Muda 9 melawan 5 poin. Ngibal nge
lepas servis Oka satu resinya sini ada Alan 45 kali Irma yang terjadi si Benwe Sinta ada Risma satu 4 dari Irma kali Rita satu back attack sampurna dari Narina menjabat keselamatan satu di back kembali si Irma kali Dewi ada satu pukulan 3 meter di bang oleh Okta masih dapat terpaksa ada satu serangan cukup keras datang Amel rupa-rupanya pelanggaran sehingga menambah langkah untuk Putri Karya mudah 10 melawan 5 poin. Masih belum dikuasai oleh Okta kita saksikan ada satu resetnya si biasa setelah penempatan oleh Irma apa yang terjadi ternyata masuk sehingga pindah poin angka untuk Mitra Bayangkari 6 melawan 10 ada Irma nomor punggung 7 satu resetnya Rintan ada Okta penempatan dimanfaat oleh Dewi yang terjadi satu defense dia diasuh ambil melawan badan nah ini cukup santai tapi pasti masih dapat dievakuasi si Cilor telur badan nyoh ternyata dari tangan Nita menambah angka 11 melawan 6 poin. Poin demi poin didapatkan untuk Putri Karya Muda Pelambang Resto. Ada sisa satu servisnya. Apa yang terjadi? Oh ternyata gagal diselamatkan sehingga menambah angka 12 melawan 6 poin. Masih pula dikuasai nomor 5 ada Sinta. Lepas servis Sita satu resinya Amel ada Alan satu penempatan Diman Mali Hilda satu defense oleh Okta cukup sampurna satu penempatan melambat dan Nita satu penempatan cukup sampurna dari Putri Karya Muda dan Nita menambah angka 13 melawan 6 poin diminta tembok untuk Mitra Bayangkari. Cukup keras satu resipnya Hilda ada Alan Selimda Pelana satu penempatan kecil dan Alan rupanya pindah poin angka untuk Mitra Bayangkari 8 melawan 14 masih bulan dikuasai oleh Amel apa yang terjadi dengan satu servisnya Amel satu resipnya Sinta dan Risma penempatan di mana Dewi satu di mana tangan ya dia ada penempatan melambat Sidi satu sampai ke Rukita dan benar Sidi sehingga menambah angka untuk Mitra Bayangkari 9 melawan masih belum dikuasai oleh Amel lepas servis Amel oh sayang sekali kurang sebenarnya resip dari Sinta sehingga menambah angka 10 melawan 14 poin demi poin dapatkan untuk Mitra Bayangkari di game yang kedua ada satu servis Amel ada satu resip dari Rintan ada penempatan Diman Patrick Okta satu slip jamblat satu defense sampurna sisi obatan melambat Sidi satu sabaran kesehatan Sidi sehingga menambah angka untuk Mitra Bayangkari 11 lawan 13 mempersempit angka di game yang kedua untuk Mitra Bayangkari. Ada satu resip akan saya kurang sempurna sehingga tidak poin angka untuk Mitra Bayangkari 12 lawan 14 diminta tempat untuk Karya Muda. Kita fokus kembali ke arah pertandingan.
Bola masih dikuasai oleh Amel, pemain muda dari Mitra Bhayangkara Seroro. Lepas servisnya Amel, ada satu resinya Anita, satu resinya Opatar di Manuel Ritana. Apa yang terjadi di band Sampurna dari Arhaida? Ada yang hanya perempatan di paling Amel, ada pula 3 meter di bantu Semra. Satu perempatan lampu dan Ritana kembali. Satu sepeda dari Ritana, rupanya menerobos pertahanan dari Mitra Bhayangkara sehingga pindah poin angka 15-12. Lepas sudah ada satu rezeki yang diterima penempatan di Manulis Sidi, satu penempatan kecil dari Nam Sidi sehingga menambah angka 13-15. Bola di kuasai Sidi, Ode Neni nomor punggung 5. Siapa yang dituju kita saksikan bersama-sama. Lepas sudah satu rezeki yang sisa ada harus penempatan di Manulis Oka. Lepas sudah satu servis dari Ritan, ada satu resep kepadat di Manfaat Lesi. Dia yang terjadi ternyata poin dapat Lesi di sikap menambahkan untuk Mitra Bhayangkara 14-16. Apa yang terjadi rupa-rupanya menambah angka untuk Putri Karya menang 17-14. Ada defense Sampurna, apa yang terjadi? Ada Risma Setan Umpatan di Malaysia, Sinta cukup Sampurna satu sepeda di sini, Cici Umpatan melambu pada Neni. Luar biasa, rupa-rupa apa yang Cici lo Umpatan pada Dewi. Masih dapat diselamatkan, bila ada perempatan di Malaysia, Sinta satu sepeda di Sinta masih dapat di Halo Putri. Mitra Bhayangkara ada satu serangan di bawah Ane, cukup Sampurna. Ada Risma Setan melambu pada Sinta satu slip dapat satu di Malaysia, Sinta satu sepeda di Malaysia, Sinta pertahanan Putri Karya sudah menambah angka 17 melawan 19. Bola masih dikuasai oleh Irma. Sayang sekali riset kurang sebenarnya dengan Sinta sehingga mempersempit angka 18 melawan 19. Masih pula dikuasai oleh pemain muda dari Mitra Bhayangkara ada Irma nomor 27. Cukup keras satu kiriman bola ada satu resin yang ada satu satu semak balasan dulu dari kita ternyata apa yang terjadi rupanya outball sehingga menambah angka untuk Mitra Bhayangkara 19-19. Masih belum dikasih Irma satu resin yang ada dari penempatan di manfaatan selain dapat dari kita satu di belakang sini sisi umpatan melambat Amel kembali serangan bertubi-tubi diluncurkan oleh Amel sehingga menambah angka 20-19 diminta tempat untuk Karya Muda. Thank you.
Kita fokus kembali ke arah pertahanan bola masih dikuasai oleh Irma. Apa yang terjadi kita saja bersama-sama. Si Cilo dulu makser, macet prof. Ada satu risetnya Ritan Adar, Arisma Slimdamlat, satu di belakang Alang. Apa yang terjadi ini bulanan Alang, satu Slimdamlat, satu di belakang dievakuasi oleh Ritan Cici Umpat dan melawan Wadah. Anita, cukuplah satu di belakang sempurna ada Irma, ada Arisma kembali melawan Wadah. Anita, 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 di krek kedua pemain dari Mitra banyak kali. Ada satu floating bola dari tangan Ritan Jaya, ada satu serangan open spike. Cukup Sapura sehingga menambah angka untuk Mitra Bayangkari 2-1 melawan 19. Selikur Soma. Selikur Soma. Masih ada satu servis air mata kita saksikan apa yang terjadi. Saya sekali terlalu melebar meninggalkan area pertahanan sehingga tidak menambah angka untuk Putri karena sudah 20 melawan 21. Ada sisa pemain muda dari Pawang Rejo. Ada satu rezeknya si dia dan ini berapa tadi manfaat oleh Amel melambung ke arah pelanggan pas. Ah satu di Pele Okta ini dia Risma Umat Arjiman oleh Nita kembali ternyata Nita penambah puni-puni angka untuk Putri Karya sudah 2-1 kedudukan dengan angka 21 sama dengan angka 2 masih belah dikuasai oleh Sita yang terjadi kita saksikan bersama-sama cukup keras. Ada satu alat berapa tadi manfaat Amel. Di halo ada kita ada satu open spike di balik Rita nah, cukup sempurna satu sampai dari Rita sehingga menambah angka 2-2 melawan 2-1 masih belum dibatalkan Sinta konsentrasi tingkat tinggi satu kiriman bola ada satu resip ada alat center umpan daripada ternyata satu sampai dari ini membobol pertahanan dari Putri Karya yang sehingga mendapatkan angka 2-2 sama. Ada Hilda. Ternyata bola S didapat oleh Hilda sehingga menambah angka 2-3 melawan 2-2. Masih ada Hilda kita sesuai mani-mani masih libur dan mereka dari belakang lepasan pizza yang jauh. Sayang sekali terlalu rendah satu cara pizza Hilda sehingga pindah poin untuk Putri Karya berat 23 sama. Anita nomor 23 cukup keras servis Anita sehingga gagal resip kurang sempurna dan Yuda sehingga menambah angka 24 Raswan untuk di bola poli Karya Muda Pelapa Rejo diminta tepat untuk Mitra Bayangkari. Kita fokus kembali ke arah pertandingan. Bola masih dipegang oleh Anita. Cukup keras satu kiriman. Atar